Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng terhadap channel ni. Pada yang belum, menjemput dalam menekan. Baik, pada entry kali ni ya. Kemeriahan ya, kemeriahan tuntutan KWSP 2.0. Ya, dan kemeriahan ini bakal menjadi satu kejayaan aku rasa, ya. Aku yakin. Dan pihak berjaya juga yakin ya. Kemeriahan yang berlaku ini akan membuahkan satu hasil yang menakjubkan satu masa nanti ya, tak lama lagi. Apakah yang aku maksudkan? Kemeriahan yang aku maksudkan ialah ya, ramailah sudah ya, sudahlah ramai pejuang-pejuang yang menuntut pengeluaran KWSP. Itu dia. Okey, macam seperti orang dah sedia maklum ya. Ada DGIR ya dengan 4 usul tuntutan yang sangat munasabah. Dan ada KWSP for all ya dengan amount-amount yang tertentu. Dan ada KWSP prihatin dengan amount yang tertentu juga. Dan ada KWSP 50K dengan amount 50K. Ya. Jadi ada 4 ya, ada 4, bukannya sikit, ada 4 ya, pejuang yang memperjuangkan tuntutan KWSP 2.0 ni kita panggil ya. Tapi masing-masing ada nama lah, PJR dengan KWSP bersasar ya, untuk tempuan yang bersasar dengan usul yang sangat munasabah ya, dan tidak meletakkan amount tertentu, sebaliknya mengikut 4 usul tu ya. Boleh rujuk video tentang 4 usul, apa yang dimasukkan dengan 4 usul tu, apa, siapa yang dapat semua tu ya, iaitu golongan-golongan yang layak membuat pengeluaran awal habis semua, tinggal baki sikit, dan juga yang layak membuat pengeluaran 30%, itu KWSP bersasar yang diperjuangkan dalam channel ini. Okey, baik, bagi pejuang-pejuang lain pula ya, butiran mereka secara terperinci aku tidak ketahui, tapi itulah dia. Kerajaan dah nampak dah ya, semakin banyak. Jadi takkanlah pihak kerajaan nak membiarkan sahaja ya. Apabila terlalu banyak pihak yang meminta, terlalu banyak NGO, terlalu banyak kabel, okey, seperti kita sedia maklum. Pro rakyat mempunyai kabel politik yang sangat kuat ya, dengan parti politik. Jadi mereka juga salah satu pejuang tuntutan KWSP 2.0. Seperti tajuk dah thumbnail dalam video ni ya. Kenapa peluang cerah? Peluangnya cerah sebab semakin banyak pejuang yang perjuangannya. Okey, dan perkara ini dah menjadi satu perkara yang mutakhir, yang nasional, satu negara dah tahu tentang keperluan tuntutan ni. Tapi apa yang kita nampak setakat hari ni, yang duk keluar paper lah bagai semua ya, ialah KWSP bersasar. Yang lain-lain ni belum lagi nampak kemunculan mereka di akhbar. Kita nantikan dalam masa yang terdekat ni. Kalau ada baguslah. Ya, bagi pihak PJR tidaklah menidakkan ataupun memperlekehkan pejuang-pejuang lain, lagi ramai lagi bagus ya, mungkin ada hikmahnya. Apabila lagi ramai lagi dilihat oleh pihak kerajaan ya, bermaksud bukan satu NGO tapi ramai NGO, walaupun cara yang berbeza, jumlah yang berbeza, tapi ia satu pengeluaran yang perlu dilaksanakan demi kelangsungan pencarum. Jadi sementara aku buat video ni, aku nak bagi tahu ya, untuk yang mengikuti PJR ya, okey, info terkini, perkembangan terbaru yang kita harus tahu ialah ya, pihak PJR sedang menunggu masa saja dalam masa yang dekat ni ya, untuk kunjungan hormat ataupun berjumpa dengan Perdana Menteri untuk tujuan pembentangan 4 usul ya, dan semua-semua faktor yang berkaitan kenapa perlunya pengeluaran KWSP bersasar dilakukan. Okey, dalam masa yang dekat. Dan dijangkakan perkara ini akan berlaku sebelum terbentangnya belanjawan ya. Harap maklum, belanjawan kita bentang pada bulan 2, pada bulan depan. Jadi kita nantikan saja ya, info yang terkini bila agaknya ya, pihak PJR akan bertemu dengan Perdana Menteri untuk membincangkan dan membentangkan usul KWSP bersasar. Rasanya PM dah tahu lama dah, cuma tunggu masa saja untuk perjumpaan ini. Okey, ada yang komen kenapa susah nak jumpa Perdana Menteri. Memang susah, memang susah. Walaupun siapa menjadi Perdana Menteri sekalipun, bukannya senang untuk kita sebagai rakyat biasa ni nak berjumpa mereka tanpa sebab yang munasabah. Dan kalau ada sebab yang munasabah pun, perlu menunggu giliran ya, dan masa senggang waktu lapang Perdana Menteri untuk melakukan perjumpaan dan sebagainya. Okey, baik ya, jadi diharap kita semua bersabar dan bertabah ya. Lagi ramai pejuang lagi bagus ya. Kita jangan mendidakkan kemampuan orang lain, mungkin mereka mempunyai kabel-kabel yang lagi besar. Yang penting sekali, apa yang pencarum mahukan ialah lulus. Itu dia, kelulusan tu daripada Perdana Menteri ya. Ini bukan lagi soal untuk siapa jadi hero ke apa ke tak ya. Bagi pihak PJR tidak sesekali nak claim jadi hero, tapi kita nakkan kelulusan. Itu yang perkara pokok yang kita nak tahu. Lulus bagus, alhamdulillah, kita nakkan kelulusan itu ya, demi kebaikan semua. Apa yang diperjuang oleh kesemua pencarum, oleh kesemua pejuang ni ialah untuk kebaikan pencarum sebenarnya. Ya, pusing-pusing ke mana pun untuk kebaikan pencarum. Jadi kita minta yang penting diluluskan walaupun daripada usul siapa yang diterima. Okey? Tapi walau bagaimanapun, PJR sentiasa ke depan. See you guys in my next video. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.